Ya, kita lihat bersiap-siap kali ini. Jangan dilepas. Wow, berbahaya kita saksikan pemirsa. On target pertama didapatkan oleh Dadang Apridianto. Dari Sandi, kembalikan kepada Rizky Pora. Rizky Pora kali ini dengan gerakan yang mencoba melewati dan bisa ditaruh 2-0 dan Fajar Handika. Rada posisi yang kosong dari Fajar Adika, tapi tendangannya masih bisa ditahan oleh Ricky Pamburi. Memang Barito Putra juga perlu memaksimalkan pemain lain selain Patrick Samsul. Michael Rola memperkuat tim Persija Jakarta dan oh baik sekali gini. Melewati satu pemain dari kali ini lagus Hedia Haryudo. Wow, memang luar biasa usaha dari para pemain Kalteng Putra ya sebelum menekan. Oh, tendangan dilepaskan. Kali ini kita lihat pemirsa. Tendangan dari jarak jauh yang dicoba. Sangat baik sekali dilakukan oleh Brumeri. Domingos Carraway. Oh, tendangan kembali dilepaskan. Berkali-kali kita lihat Kalteng Putra. Di antaranya Rizky Pora. Ya, Rizky Pora kali ini. Bisa lepas. Kita saksikan tadi. Sedikit ragu-ragu penjaga gawang Ricky Pambudi untuk mengambil 4 lob tadi dari tindakan kepada Michael Ora. Michael Ora kali ini mendapatkan kesempatan memberikan umpan Michael Ora dan kita saksikan bagaimana diving header yang sangat baik ini. Baik sekali bagaimana Moses. Oke, yeah. Moses kembali sebelas. Moses tidak terlalu akurat tadi sebuah upaya dari Moses meskipun terlihat Hedi Haryudo. Oh, tapi muncul dari belakang kali ini adalah Moses Banggo. Tidak offside. Sebuah tendangan kembali. Oh, sayang sekali kita lihat pemirsa bagaimana asikus Hedi Haryudo. Oh, lepas kali ini Muhammad Raisan sekarang sebelah kanan. Masuk tapi dapat penalti. Muhammad Raisan. Sayang sekali pemirsa. Kerjasama yang sudah sangat baik dari Kalteng Putra. Tapi sayang penyelesaian akhir dari direbut. Dan kali ini Domingos Carraway. Umpan kembali kepada Michael Rumeri. Dan Michael Rumeri. Kembali kita saksikan pemirsa bagaimana Kalteng Putra. Oh, direbut kita lihat Michael Rumeri. Michael Rumeri dan dan akhirnya ia mencetak gol bagi Kalteng Putra 0-1 unggul dengan Barito Putra pemain yang memang paling pantas bisa diblok. Oh, berada dalam posisi yang tidak offside kali ini. Sundulan dari peluang dan kita saksikan pemirsa apa yang dilakukan oleh Muhammad Rifqi berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 sebelum water break dan kembali game on bagi Barito Putra. Ya, Muhammad Rifqi menebus dosanya ya setelah tadi melakukan salah kontrol yang mengakibatkan Michael Rumeri mencuri bola atau merebut bola mencetak gol. Michael Ora. Ternyata dia berdua dengan Wijaya Chawla. Rossi ke depan, Wijaya Chawla. Pedro Silva. Oh, baik sekali Ricky Pambudi. Dan bola beruntung masih tepat berada di tangkapannya. Sebut ada benturan keras tadi antara Ricky Pambudi dan